6 mantan Pangkostrat ini sukses melenggang menjadi gubernur. Sejak dibentuk sebagai persiapan pembebasan Irian Barat, Kostrat telah dipimpin 42 orang panglima dimulai dari Mayor Jenderal TNI Soeharto hingga Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Beberapa di antaranya sukses meraih jabatan sipil sebagai kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur. Berikut 6 orang daftarnya. 1. Wahono, Gubernur Jawa Timur. 2. Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Jakarta. 3. Suripto, Gubernur Riau. 4. Muhammad Ismail, Gubernur Jawa Tengah. 5. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. 6. Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara.